PKK-PN. Kita patut bersyukur bahwa dari 211 desa sekabupaten Pemalang, niku mung satu desa tok sing ditunjuk oleh Pak Bupati, oleh Pak Kades, dan oleh pemerintah pusat mempercayakan kepada Desa Mendelem, Kecamatan Gelik. Inilah Kabupaten Pemalang, sebuah kota di kawasan pantai utara Jawa. Terletak 53 km dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Dengan topografi yang sangat beragam, mulai dari pantai di utara hingga pegunungan di selatan, Kabupaten Pemalang menyimpan sejuta potensi. Tapi sayang, potensi itu belum terolah maksimal, membuat Kabupaten Pemalang menjadi salah satu kantong kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014, jumlah penduduk Pemalang 1.149.432 jiwa. 18,44% diantaranya dikategorikan penduduk miskin. Penduduk miskin itu tersebar di 14 kecamatan dan 222 desa di Kabupaten Pemalang. Konsentrasi penduduk miskin Kabupaten Pemalang tertinggi berada di Kecamatan Belik, yang angkanya mencapai 14,56%. Salah satu kantong kemiskinan adalah Desa Mendelem. Ini terasa ironis karena Desa Mendelem menyimpan banyak potensi. Insya Allah untuk sumber daya alamnya siap. Nah, di situ karena
kekurangannya, kendalanya adalah modal dan alat-alat. Selain modal, saya harapkan untuk pemerintah adanya pelatihan-pelatihan yang lebih signifikan itu. Dokumenter ini adalah kisah warga Desa Mendelem, Kecamatan Belik untuk keluar dari belitan kemiskinan. Nama saya Ibu Taisa, panggilannya Ibu Isa. Keluarga saya 4, 2 anak saya, dan juga berikut suami saya. Suami saya sebagai pekerja buruh, dan saya ibu rumah tangga biasa. Ya, mungkin saya kadang-kadang kan sama suami kan saling curhat, gimana caranya biar bisa bapak nggak selalu di Jakarta, gimana caranya biar kita bisa di rumah bareng kalau anak lagi sakit, kalau mungkin itu kan kita bisa urusin bareng, terus kalau ada apa-apa juga kan nggak repot. Kepenginnya saya itu bapak suami saya itu pengennya usaha di rumah apa ya kira-kira. Yang namanya kuli bangunan kan nggak langsung dapat duit banyak kan, jadi kita nunggu bapaknya berapa bulan dulu, sebulan setengah, kadang sampai sebulan, kadang dua bulan, nggak mesti sih, tergantung rezekinya. Pernah nggak dapat pengalaman pahit itu dari pergi ke Kalimantan, bapaknya ikut-ikut teman pergi ke Kalimantan, itu berapa, satu bulan setengah, malah kalau berangkat itu ongkosnya jual kambing, pulang boro-boro dapat kambing. Udah kambingnya nggak kebayar, nggak kembali, pulang juga nggak dapat uang, juga pernah pahit. Ya, taruh situ. Nama saya Mutira, umur 29, anak satu. Sudah mau lulusan ujian, itu bayar ujian belum ada. Terus ya, akhirnya suami mencarilah. Ya waktu itu langsung ke Jakarta, terus 2 minggu langsung dapat. Nama saya Ropio, umur 44 tahun. Anak 3, cucu 3. Suami saya kerja di Jakarta. Ya kalau dari Jakarta paling 1 atau 1,5 gitu dari Resiknya gitu. Kadang 2 bulan baru pulang atau 1 bulan. Nama saya Caria, umur saya 32 tahun, anak saya 2, yang satu SMP kelas 3, yang satu SD kelas 1. Suami saya kerjanya dagang. Rongsok, ada keliang, itu daun-daun cengkeh. Pendapatannya enggak mesti, Pak. Kadang satu minggunya ada 1 juta, ada 500, itu enggak mesti. Iya, saya berusaha semaksimal mungkin, Pak. Biar saya bisa kehidupannya lebih maju lagi. Daisyah, Rofiah, Muntiroh, dan Cariah adalah potret wanita Desa Mendelem yang akrab dengan kemiskinan. Kondisi itu sudah mereka alami selama bertahun-tahun, yang kadang membuat mereka tak berdaya. Saya usaha dari dulu itu bikin goreng-goreng waktu anak saya masih kecil-kecil, bikin goreng-goreng gitu kadang dikelilingin ke ini,
tetangga-tetangga gitu. Jualan gorengan, pisang goreng. Paling 500 satunya. Tentunya paling sehari ya 20 ribu apa 10 ribu. Paling buat ongkos anak sekolah. Aja, ini pun tak jangan kiki. Tapi jangan kiki pun tidak pas work mungkin. Waktu itu anak saya lagi sakit. Terus bapaknya lagi nggak kerja. Terus suami saya kan minjemin duit sama orang itu punya minjemin. Terus pas waktu diminta kan nggak dikasih buat berobat anak. Pas saya suami saya itu mau minjem ke temen, kan suami saya lagi nggak kerja. Itu dia bilangnya, buat apa minjemin sama orang yang lagi nggak kerja, nggak ada harapannya. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Mudah-mudahan saya ke depannya punya banyak rezeki, bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Seperti itu. Tangisan Daisyah adalah frustasi. Namun sebelum rasa frustrasi itu memuncak, secercah harapan muncul. Tahun 2015, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggulirkan program bernama Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat PKKPM. Ini kegiatan simpan pinjam untuk melatih jenengan punya modal awal. Kegiatan-kegiatan ini adalah sesuai dengan keinginan ibu-ibu sendiri. Jadi tidak ada batasan ibu harus kegiatan ini dan sebagainya. Program ini adalah program unggulan Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Program ini digulirkan di 33 provinsi, 114 kabupaten, dan 183 kecamatan. Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang adalah salah satunya. Tugas kami dalam rangka program PPKPM ini adalah memberdayakan masyarakat. Sehingga sebelum diberdayakan, kita data dulu. Mana masyarakat yang miskin, yang tidak miskin, yang setengah miskin, karena dana terbatas, kami berhutang pada yang masyarakat miskin dulu. Setelah didata, kemudian kita buat kelompok-kelompok, kita bentuk organisasi, ada ketua, sekretaris, dan sebagainya. Setelah itu kami kumpulkan, kami berikan sosialisasi program ini, manfaatnya apa, tujuannya apa. Setelah mereka paham, baru nanti kami lihat potensinya bagaimana. Mereka kemampuannya apa, usahanya apa. Setelah melihat kemampuan, kemudian kita berikan berbagai macam pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi lokal yang ada. Kira-kira potensi yang dianggap unggulan apa di sini? Sasaran penerima program PKKPM memang adalah kelompok keluarga miskin. PKKPM, di sini PKKPM huruf P-nya adalah peningkatan. Huruf K-nya yang pertama kesejahteraan, yang kedua keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga. Program peningkatan kesejahteraan keluarga, ada huruf M di belakang, melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuannya mulia sekali, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan hanya diberi bantuan jenengan kemudian sejahtera, bukan. Jenengan dilatih kemudian jenengan sejahtera, bukan. Jenengan diberi modal, kemudian jenengan nanti sejahtera, bukan. Tapi ini akan ada treatment atau akan ada perlakuan yang kompleks. Jadi ini hal yang sangat membanggakan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Niki wong karena perjuangannya Pak Kades disetujui oleh Pak Bupati, nggih, matur nuwun kepada Pak Bupati. Kemudian diturunkan program ini dari kementerian di pusat. Nanti saya berharap ben betul-betul dipahami itu. Kemudian betul-betul yang nanti dipercaya untuk menjadi pengurus, menjadi tim pelaksana,
sing serius, sing temenan nyambut gawe nggih. Sing dipercaya ngelola dana niki yang serius, sing dipercaya jangan sampai menyalahgunakan anggaran yang demikian besar. Kalau sampai nanti ada penyalahgunaan, yang repot adalah kita semua. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, secara resmi akan menyampaikan berita acara penyerahan program PKKPM tahun anggaran 2015 kepada pemerintah desa Mendelem Kecamatan Blik Kabupaten Pemalang, yang nantinya oleh pemerintah desa Mendelem Kecamatan Blik Kabupaten Pemalang untuk dapat dilanjutkan, kemudian dapat dilestarikan oleh pemerintah bersama warga masyarakat semuanya. Secara resmi akan kami serahkan berita acara penyerahan program PKKPM. Setelah program PKKPM digulirkan adalah pembentukan organ-organ pendukungnya, terutama para pendamping baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga di tingkat desa. Merekalah yang menjadi ujung tombak sosialisasi di masyarakat. Di situ akhirnya dilakukan sebuah musyawarah untuk membentuk tim pengelola kegiatan yang terdiri dari Ketua TPK, Sekretaris TPK, Bendahara TPK, terus ada 7 KPMD, Kader Pemberdaya Masyarakat Desa, yang fungsinya untuk membantu kegiatan tim pengelola kegiatan TPK-PKKPM. Tugas dari seorang KPMD adalah mendampingi masyarakat yang ada di, karena saya di wilayah Mendelem, berarti saya mendampingi masyarakat yang ada di wilayah Mendelem. Mendampingi itu dalam berbagai aspek, Pak. Dari kita, dari segi sosial, kita bisa mengumpulkan masyarakat. Bagaimana sih cara membina masyarakat yang ada di sini? Pertemuan rutin digelar. Masyarakat diperkenalkan program PKKPM. Tapi yang paling berat adalah mengubah cara pandang masyarakat miskin. Karena tak sedikit mereka menilai PKKPM sama dengan program pemerintah lain yang berbasis bantuan dan donasi. Bukan hal yang mudah, karena selama ini mereka belum pernah ikut bermusyawarah, belum pernah berkumpul. Mereka hanya selama ini menerima bantuan-bantuan yang sifatnya murni charity, murni sosial. Awalnya memang seolah-olah yang mereka tahu bahwa program ini nggak ada bedanya dengan program yang lain. Wah, kita mau dapat pinjaman, wah kita mau dapat duit, gitu. Tetapi kemudian setelah kita coba jelaskan, kita sosialisasi dari awal, bahwa dia, suaminya, anaknya itu ada sesuatu pada diri mereka. Kerja keras tim fasilitator dan motivator pelan-pelan membuahkan hasil. Banyak masyarakat miskin yang tertarik mengikuti program PKKPM. Pada intinya program ini ingin panjenengan itu lebih sejahtera lagi dalam kehidupan berkeluarganya, ya Bu. Jadi kita jadi seorang wanita, ya Bu, jangan hanya mengandalkan ekonomi dari suami saja. Inti dari program itu sebenarnya seperti itu, Bu. Ya. Jadi dikala
kita suami kita tidak ada penghasilan, berkat panjenengan ikut di PKKPM ini udah ada banyak keterampilan-keterampilan yang diberikan. Panjenengan sekarang sudah mendapatkan penghasilan sendiri, nggih. Jadi umpamanya anak panjenengan nangis minta jajan, dengan sendirinya jenengan bisa mengeluarkan uang dengan jerih payah ibu-ibu semua. Nggih, panjenengan semua tentu sekarang sudah bisa merasakan apa manfaatan kemanfaatan dari program PKKPM ini. Makanya kami dari pihak pemerintah desa, kami dari KPMD dan dari semua instansi yang mendukung program PKKPM ini, kami mohon kepada ibu-ibu semua, nggih, jangan bosen-bosen, nggih. Jangan berhenti di tengah jalan, nggih. Aja mandegrek, ora kepenak Bu anggar mandegrek soalnya, nggih. Awal mula saya bergabung dengan PKKPM, pertama-tamanya kami mendapatkan undangan. Terus itu yang ketuanya kan bilang, kamu ini enggak ikut program ini PKKPM gitu ya. Terus saya, emang masih bisa? Oh, masih bisa, ikut aja gitu. Sebelumnya saya pernah sekolah jahit. Tapi itu udah lama saya enggak jahit lagi. Terus ada program ini kan ada latihan lagi. Tiba-tiba ada KMD datang, terus kumpulan, terus ya saya ikut aja masuk ke program PKKPM ini. Kelompok-kelompok kecil masyarakat pun terbentuk, masing-masing dengan unit usahanya sendiri-sendiri. Daisa dan kelompok Kenci Berseri bergerak di bidang pembuatan keripik ketela dan pisang. Rofiah membentuk kelompok Mawar yang bergerak di bidang pembuatan kerajinan bambu. Cariah membentuk kelompok Refleksia di bidang jahit-menjahit. Dan Muntiroh membentuk kelompok Maju Bersama bergerak di bidang peternakan. Selain mendapatkan berbagai pelatihan, kelompok-kelompok peserta PKKPM ini juga mendapat modal bergulir untuk memulai usahanya. Setelah mereka mengenali potensi dirinya, kemudian mereka mengenali potensi eksternalnya, disitulah kita memfasilitasi tentang pilihan. Kegiatan yang bisa membangkitkan, bisa meningkatkan ekonominya dia, kesejahteraan dia. Tidak hanya berbicara modal memang, tetapi apa yang disampaikan oleh teman-teman fasilitator selaku pemotivator di dalam mendorong masyarakat, tidak hanya itu, tapi sentuhan dari kami jajaran pemerintah juga sangat-sangat dibutuhkan mereka. Pemberian kewenangan kepada mereka untuk melakukan sebuah upaya memutuskan sebuah musyawarah itu juga diperlukan. Kami yang ada di kabupaten maupun di kecamatan maupun di desa berupaya memberikan porsi yang lebih kepada teman-teman di masyarakat. Tak mudah memang memulai usaha. Apalagi bagi ibu-ibu ini yang tak punya pengalaman sama sekali. Tapi pendampingan yang efektif dan semangat dan kerja keras para wanita ini pelan tapi pasti usaha mereka kian besar. Perkembangan positif ini tak lepas dari perhatian besar Pemda Kabupaten Pemalang. Tak segan-segan Bupati Pemalang turun lapangan memantau langsung perkembangan program PKKPM. Assalamualaikum. Mas Pur, sehat? Alhamdulillah. Oh. Pakai telepon. Berarti khusus niki napa? Kerajinan bambu ya. Kerajinan bambu nggih. Tapi kelompok juga. Nggih. Kelompoknya program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat PKKPM Desa Mendalam. Ini kan berarti binaan gone Pak Permas ya? Mas anu Bayu ya? Anu. Ini kan anune Pak Permas ya? Leading sektornya berarti.
Secara teknis lidik sektor Pak Humas, karena program ini memang tidak menyebut secara khusus lidik sektor. Hanya penanggung jawab teknis adalah Bappenas, untuk fungsi koordinator ada di Bappeda. Bappeda ya? Nah ini terkait dengan pengembangan PKA, tim TKPKD Pak. Masyarakatnya Bappenas, tapi secara kelembaga program Bappeda. Yang penting lah Pemalang orang Bappeda, orang penting Pemalang itu. Lah, Mas Pur, bahan bakunya jenengan mendete dari mana? Ngambilnya dari mana? Dari Mriki Mawon, sekitar. Cukup? Iya, cukup. Sementara ini kita sih cukup. Nah, kalau yang rotan sih? Rotan, anu, Pulau Tumbas, teng daerah Kupucan. Kupucari ya? Iya. Sementara ini berarti jenengan produk di sini, dijualnya ya di sini? Sementara nggih, lokalan untuk beri. Berarti pesenan, ya ambil, pesen, ambil. Secara singkatnya pertamanya bagaimana, anunya bagaimana? Pertamanya ya mungkin punya pikiran yang di sini produksi yang belum ada. Terus ya kita kepengin mengembangkan, biasanya kan kebanyakan jajanan-jajanan di sini stoknya itu dari luar daerah semua Pak. Jadi di daerah Mendelem khususnya belum ada. Jadi saya berkeinginan supaya di daerah Mendelem itu punya produksi yang Mendelem lah ini. Punya produksi sendiri. Jadi, tapi anu tidak tidak kekurangan bahan baku berarti? Kalau dulu sampai kekurangan karena dulu itu kita mungkin pengalamannya belum banyak ya. Kalau sekarang alhamdulillah enggak sampai kekurangan bahan baku karena kita sudah berlangganan sama yang nyetok-nyetok singkong itu. Jadi kita kalau butuh itu tinggal. Kalau dulu sebelum saya berpengalaman jauh mungkinnya sering kekurangan Pak karena kita kadang-kadang mesti nebang sendiri, nyabut sendiri, jadi waktunya itu juga banyak di kebun, jadi produksinya kalau pas lagi nggak di kebun. Nah, setelah produksi banyak, terus berarti kan kita
jualnya ada kesulitan apa enggak? Pertamanya? Ya. Pertamanya yang pasti banyak Pak kesulitan, kalau kita enggak sabar, enggak telaten mungkin enggak bisa seperti ini, mungkin ya gagal lah. Karena pertama pemasaran saya juga sampai jalan sampai 3 kilo untuk memasarkan, karena mungkin dulu saya juga belum bisa berkendara motor. Jadi masih jalan untuk nyari konsumen, pemasaran. Terus ya pahit. Berarti intinya sekarang setelah ada kesabaran, telaten, ya. Berarti sudah tidak kesulitan untuk memasarkan produksi. Alhamdulillah. Malah bisa, banyak orang yang kepengin saya itu lebih mengembangkan lagi, pengennya itu modalnya ditambahin lagi supaya bisa saya juga pemasarannya itu bisa keluar daerah. Terus untuk plastiknya saya kepenginnya itu yang lebih bagus lagi, terus punya izin, jadi saya kalau keluar daerah itu sudah nggak rugi Pak, sudah pede. Nah lah ini tinggal dari pihak pemerintahan ini ya. Pak Lurah, Pak Camat, ini koordinasikan, jangan sampai saya ke sini tapi tidak ada tilasnya, ya. Ya. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Usaha masyarakat kian bergulir. Ini menunjukkan program PKKPM tepat sasaran. Hal ini tak lepas dari karakter program yang memang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun tak berpunya, masyarakat miskin sebenarnya bukan kelompok masyarakat tak berdaya. Mereka memiliki modal dasar yang masih terpendam dan menunggu diasah menjadi mutiara yang mengkilap. Karena di PKKPM itu masyarakat tidak dianggap sebagai nol. Semiskin apapun masyarakat, dia pasti punya potensi. Dia pasti punya aset diri. Inilah yang kita kenalkan kemudian dengan pendekatan 5 aset. Baik itu aset infrastruktur atau fisik, kemudian aset SDM, aset sosial, aset finansial atau permodalan serta resource-nya atau alamnya. Tosan apa Pak? Bukan tosa ya. Mau pakai tosa Pak? Anu. Ya, kalau Bapak yang nitip saya yang bocek. Bisa manis. Produknya sinten? Butesa. Butesa. Ini dijualnya berapa? Satu. Rp5.000. Sama, Rp5.000. Sama. Laku dijual Rp5.000 di sini? Laku. Sudah. Ya, ini dari produk masyarakat yang dimasukkan ke bundes. Ini jamur. Jamur ya. Dukungan untuk pengembangan UMKM masuk dalam Perda RPJMD, yaitu RPJMD 2016-2021 itu sudah masuk dalam Perda RPJMD, sehingga itu masuk program prioritas. Berarti 21 program prioritas, salah satunya adalah pengembangan UMKM yang berkualitas. Maka dari sisi kebijakan, pemerintah daerah sudah memayungi bahwa UMKM ini menjadi hal yang sangat menjadi perhatian kita semua. Salah satunya kita akan kroyok di desa itu butuhnya bagaimana. Di desa itu yang perlu dikuatkan dengan kebijakan seperti apa. Sebagaimana Kementerian Desa di Jakarta itu menyampaikan bahwa desa ini untuk dikuatkan di semua bidang, sehingga beberapa kementerian nanti untuk mengeroyok ke desa. Kami yang ada di Kabupaten Pemalang tentunya sebelum itu kami sudah mencanangkan bahwa desa adalah sebagai beranda terdepan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan juga yang lain-lainnya, termasuk UMKM yang saudara tanyakan tadi. Ibarat bayi, usaha masyarakat mulai merangkak. Tapi di tengah proses awal itu, tiba-tiba muncul kabar buruk. Awal 2016, program PKKPM dihentikan. Kabar ini sangat mengagetkan Pemda Kabupaten Pemalang. Sebenarnya
harapan masyarakat itu sama, bahwa masyarakat itu butuh adanya peningkatan kesejahteraan itu melalui mungkin peningkatan kemampuan, kemudian barangkali kalau secara umum yang masyarakat miskin itu tentu berharap dibantu instan. Tapi ini kan kadang-kadang kurang mendidik, ya, seperti bantuan langsung, tunai, itu kadang-kadang kan disalahgunakan. Nah, kami dari pemerintah daerah melalui Bapeda dalam hari ini dan instansi lain, SKPD yang terkait, memang kami lebih cenderung sih kalau memberikan mungkin barangkali solusi yang pas itu ya mungkin melalui mungkin pelatihan-pelatihan yang tentu seandainya masyarakat secara person mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang satu, bisa mungkin katakanlah mencari pekerjaan di tempat lain. Yang intinya kan biar mereka lebih sejahtera, pendapatannya meningkat, otomatis sejahteranya kan akan meningkat. Yang paling terpukul tentu saja adalah para wanita peserta PKKPM. Sebab meski baru seumur jagung, usaha itu sudah berhasil meningkatkan taraf hidup mereka. Alhamdulillah, sekarang kehidupan kami sudah lebih baik dari sebelumnya sejak mengikuti program PKKPM. Tadinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, mungkin sekarang saya kan jadi seorang, ya walaupun belum banyak saya produksi keripik, mungkin jadi pengusaha keripik walaupun itu masih kecil-kecilan. Sangat membantu sekali. Ya tadinya yang saya tidak tahu, terus jadi saya tahu banyak pengalaman. Ya pengalaman ternak kambing, bagaimana caranya ternak. Prosesnya saya beli kambing satu, terus di sini sudah 4 bulan, kemudian sudah lahir, sudah menghasilkan 1 anak. Karena saya itu kepengen punya mesin seperti ini, kan saya belum bisa beli gitu Pak. Jadi saya ikut program PKKPM. Ya program PPKN ini menguntungkan saya kira. Dikasih modal, dikasih tempat. Gitu. Yang tadinya suami saya kerjanya di situ ya, sekarang ada dikasih tempat kayak gini gitu. Dihentikannya program PKKPM tak membuat Mentari tenggelam di desa Mendelem. Daisah, Rafiah, Muntiroh, dan Caria tetap semangat menggerakkan usaha mereka. Harapannya mudah-mudahan maju terus ya, terus jangan berhenti sampai di sini, dan harapan kami diberi modal lagi. Di sini tuh orangnya mungkin nggak terlalu susah-susah banget ya, banyak perkembangan. Jadi ibu-ibu yang tadinya cuma ngurus anak bisa punya kegiatan sampingan, usaha apa. Jadi kita kan nggak, ya ada kemasukan lah. Kepenginnya lebih besar lagi dari ini Pak. Saya berharap jangan sampai diberhentikan. Mudah-mudahan jalan terus, dikembangkan lagi. Sebuah perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah awal. Usaha yang digulirkan masyarakat Mendelem lewat program PKKPM adalah sebuah langkah awal bagi masyarakat untuk menggapai cita-cita kehidupan yang lebih sejahtera.